Tapi kapan tuh bang? Diam-diam, Vicky Prasetyo bujuk Ayu Azhari nikah siri. Ayu Azhari juga sempat bicara kepada anak-anaknya soal ajakan nikah Vicky Prasetyo. Ayu Azhari secara belak-belakan mengaku pernah diajak menikah oleh Vicky Prasetyo. Pernah diajakin nikah siri, kata Ayu Azhari di YouTube Trans TV Official, dilansir suara.com, Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Perempuan 51 tahun ini mengatakan kalau momen itu terjadi tahun lalu di awal pandemi virus corona. Disitulah, Vicky Prasetyo melamarnya buat jadi istri. Itu bulan puasa tahun lalu. Dia bilang, "Mbak Ayu, aku ada kerjaan nih, kita ngobrol." Awal pandemi. "Oh, ya udah. Terus makan sama aku," tutur Ayu Azhar. "Terus tiba-tiba, yang kamu jadi istri aku aja deh. Tapi biasa aja kan, Say, dia semua cewek dipanggil yang." Terus aku bilang, "Aku kan ada suami, Mas Vicky. Gak apa-apa kan lagi jauh, halalin dulu aja," sambungnya lagi. Kakak Sarah Azhari ini juga sempat bicara kepada anak-anaknya soal tawaran sang gladiator. Tapi sang anak menolak mentah-mentah. Dia hubungi sih mau manage anak-anakku. Tapi ngajakin ini, "Terus anak-anakku, jangan mah jangan," ucapnya lantas tertawa. Mendengar itu, Vicky Prasetyo pun segera klarifikasi. Dia menyebut bahwa sedari dulu mengidolakan sosok Ayu Azhari. "Ayu Azhari adalah wanita idaman gue, wanita impian gue. Kalau nggak kesampaian ya udah gue akan mengidolakan sepanjang masa gue," jelas Vicky Prasetyo dramatis. Terlepas dari itu, Ayu Azhari menilai bahwa suami Kalina Oktarani itu sosok yang baik dan jujur. "Yah, mungkin banyak perempuan cantik tergoda. Orangnya ada kelebihan baik banget, jujur. Tapi mukanya sih lama-lama kalau dilihat menarik juga," ungkap Ayu Azhari. "Kalau masalah jodoh kan udah diatur, aku kan anaknya 6. Dia nggak mungkin mau," pungkasnya.